Ikan cigrit memang mantul, teman. Kalau mau melihara ini ya susah-susah gampang sih. Yang penting ya samalah umumnya seperti ikan-ikan lain. Penggantian air, filter, terus pemberian makan jangan terlalu berlebihan. Ikan ini gak susah untuk dipelihara. Dengan warna-warna yang cantik, wow. Gampang aja sih, cuma gue ini baru pertama pelihara ikan ini. Dulu gue pelihara peacock bass, predator lah gue peliharanya tuh. Baru kali ini karena gue ngeliat di toko, kok cakep-cakep nih ikan. Akhirnya penasaran gue untuk memiliki. Ya walaupun harganya ada yang murah, ada yang mahal guys. Kalau ini kayak Venustus ya murah. Terus OB ya ada yang 20.000. Ada yang 15 tergantung size dan warna apakah udah keluar. Gua di sini pakai pelet HD. Lumayan lah gua beli seminggu kasih pelet terus menerus warnanya muncul. Ya seginilah kira-kira review cichlid gua. Gue juga baru pemula kan. Ya kalau ada info yang menarik buat cichlid gue, kasih info aja kan. Siapa tahu bisa bikin cantik cichlid gue. Ini lemon murah kan di pasaran, 2.000-an lah. Ada yang 3.000 tergantung size. Gue juga belum hafal sih nama-namanya karena banyak banget jenis cichlid tuh. Yang jelas gue suka lah warnanya cantik-cantik.